di Stadium Sutamaman keempat Kota Baru Kelantan. Akhir TM Piala Malaysia 2022 Kelantan. Sebelum mereka akan beraksi dengan sorakan daripada penonton-penonton yang hadir di 04. Kehadiran penonton cuma 1,013. Akan berada di tengah selaku defensif midfielder. Free 1 Hamdan Awang dan juga assistant. Hector juga menurunkan 4-3-3. Tapi benda JDT. Kerana sering saja diberi Hector Bidzoglio. Jadi dia harus terus menyebabkan keadaan padang yang lembap, basah. Suku akhir pertama TM Piala Malaysia bertemu dengan Joe Daud Tazim. Sudah pun bermula JDT. Itu Joe Daud Tazim. Bagaimana Arif cuba dalam kawasan penalti untuk melepasi dan itu adalah kegemaran. Ini adalah amaran awal sebenarnya yang dicuba untuk melakukan satu hantaran jauh ke dalam kawasan penalti JDT. Percubaan Anis. Bahaya untuk Kelantan ketika ini. Afiq. Olah ke tepi mencari Arif Aiman. Hantaran dan betul-betul di depan pintu gol Kelantan. Hantaran yang dilakukan oleh Syafiq Ahmad. Agak sempurna. Ada 9 minit. Sebagai percuma dapat so kali ini dalam kawasan penalti. Perlu berhati-hati. Rendah ataupun dia lorongan mencari Arif Aiman kali ini. Bagaimana Arif? Oh. Kick. Jadi sekali lagi mereka mencuba Leandro. Ada ruang sudah pun dibuka Jasmine. Buka oleh Arif juga. Agak terlambat dia naik. Ini peluang Jasmine. Terus melakukan hantaran ke depan untuk Kelantan. Semangat yang dipamerkan oleh Fazrul Amir ini. Dia ingin terus beraksi malam ini. Leandro. Menekan dan menekan Kelantan nampaknya. Arif Aiman untuk corner. JDT. Tanduk. Untuk JDT. Siapakan sudut. Leandro Velasquez. Fapo sekali ini dicari. Huh. Tapi ini Amin sedikit begitu menyukarkan goalkeeper sebenarnya daripada tandukan yang depan. Oh, kali ini untuk Arif Aiman. Arif Keon sebenarnya dia melakukan tolakan yang agak bahaya. Kairohel. Selagi Afiq terus melakukan satu terancam. Gol kedua ini oleh Afiq. Kerana juga memainkan peranan. Afiq Fazai sempat melihat. Cuba lagi kali ini. Remata cak. Leandro kali ini. Leandro! Leandro Velasquez. Belum lagi. Backlay dilakukan. Arif Aiman menanti. Dalam kawasan penalti. Arif. Mungkin agak sukar. Dia cuba untuk melakukan tolakan. Namun terhalang. Aisyah. Backside cuba dihalang oleh Yusri. Masih lagi backside. Let's squash. Terus tolakannya cantik kali di dalam kawasan penalti. Half space. Kita perhatikan ini. Cukup bijak. Daripada Leandro. Backside peluang. Leandro pada squash. Leandro. Dilihat lebih bersedia penjaga gol Kelantan ini. Bermana JDT lebih variasi dalam serangan mereka dengan kemasukan kali ini Leandro Velasquez. Masih lagi Leandro mencari ruang. Gol. Ada ruang Velasquez. Dari 3-0